Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Assalamualaikum sahabat Nobel Bangun Perkasa di seluruh wilayah Indonesia. Selamat datang di NBP TV, channel YouTube resmi Nobel Bangun Perkasa, distributor bata ringan, panel lantai, semen mortar, dan kontraktor sipil. Di video kali ini, Neng Nobel akan mengajak sahabat Nobel Bangun Perkasa untuk melihat cara mengaplikasikan semen mortar dengan baik dan benar. Oke sahabat Nobel Bangun Perkasa, berbicara tentang semen mortar adalah semen instan siap pakai yang sangat praktis. Jenis semen mortar diantaranya adalah mortar perekat bata ringan, mortar plester, mortar acian, mortar grouting, mortar perekat granit, dan mortar render. Halo, saya Trisiana dari Green Eleven. Mau mengingatkan yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, silakan tekan jempol, komen, dan share video ini biar NBP TV semakin berkembang. Thank you. Adapun merek semen mortar terbaik adalah salah satunya Nobel Mortar. Kali ini yang akan kita bahas adalah Nobel Mortar Perekat Bata Ringan NM100. Kemasannya 40 kg per sak. Nobel Mortar Perekat Bata Ringan NM100 adalah mortar instan berkualitas tinggi yang fungsinya untuk merekatkan bata ringan. Dengan berbahan dasar semen, pasir silika, filler, dan adiktif yang dicampur secara homogen. Keunggulan dari Nobel Mortar Perekat Bata Ringan ini adalah berdaya rekat tinggi, kualitas konsisten, harga ekonomis, dan mudah digunakan. Cara penggunaannya gampang banget nih sahabat Nobel Bangun Perkasa. Simak bareng-bareng yuk! Oke, yang pertama, campurkan Nobel Mortar Perekat Bata Ringan NM100 kemasan 40 kilo ini dengan air sebanyak kurang lebih 9-10 liter. Kemudian aduk menggunakan mixer seperti ini ya sahabat Nobel Bangun Perkasa. Oh ya, tahu nggak kenapa harus menggunakan mixer? Jadi, pengadukan semen mortar disarankan menggunakan mixer agar hasilnya bisa tercampur rata. Tidak ada gumpalan-gumpalan lagi. Nah, kalau adonan sudah menjadi pasta seperti ini, maka perekat bata ringan siap diaplikasikan. Pengaplikasiannya menggunakan trowel atau cetok khusus untuk bata ringan ya, supaya permukaan yang diaplikasikan perekat bata ringan tidak ada celah seperti saat menggunakan cetok biasa. Setelah pengaplikasian, tanpa harus ditunggu, coba kita angkat deh. Wah, nggak jatuh nih bata ringannya. Ini membuktikan bahwa perekat bata ringan Nobel Mortar NM100 ini benar-benar berdaya rekat tinggi. Kualitasnya terjamin bagus karena telah melewati proses quality control yang ketat. Sahabat Nobel Bangun Perkasa bisa mendapatkan Nobel Mortar Perekat Bata Ringan NM100 ini di Nobel Bangun Perkasa. Yuk hubungi konsultan sales Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.mortarmurah.com. Nobel Mortar,
harga hemat, kualitas hebat. Bila Anda punya program renovasi atau pembangunan rumah dari nol, serahkan pada Nobel Bangun Perkasa. Yang terpercaya dan profesional dalam proyek sipil, jaminan harga termurah dan bagus, serta gratis survei dan desain. Untuk konsultasi, silakan hubungi customer sales Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.nobelbangunperkasa.co.id. Info lebih lanjut, silakan cek deskripsi di bawah. Ingat renovasi, ingat Nobel Bangun Perkasa. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Selain semen mortar, kami juga menyediakan bata ringan, panel lantai, panel dinding, board, baja ringan, tandon, granit tile, dan kontraktor sipil. Semua kebutuhan Anda biar kami yang siapkan. Karena di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Ning Nobel dan tim Nobel Bangun Perkasa pamit undur diri. Nantikan terus video-video Nobel Bangun Perkasa di channel YouTube NBP TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.